ومن المحافظة على الصلاة المحافظة. Jadi bagaimana atau salah satu hal seseorang itu menjaga salat. Hafidhu ala salat ala salati hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bagaimana yang namanya menjaga salat itu dan mendirikannya. Nah, salah satunya adalah kamalut taharah. Jadi supaya kita itu menjaga salat dengan bagus dan mendirikannya dengan benar, maka salah satunya harus bersuci. Wal ihtiyat fiha. Jadi bersuci dengan menggunakan dengan wudu, pakaiannya suci, badannya suci, dan tempatnya pun harus bersih juga. Bagaimana akan mendirikan sholat kalau pakaiannya najis? Bagaimana akan mendirikan sholat kalau badannya pun najis? Bagaimana akan mendirikan sholat dengan benar? Kemudian tempat dia ibadah pun juga tidak bersih. Ya, jadi bukan hanya di masjid. Kadang-kadang juga seseorang di perjalanan, ya, dia akan sholat di mana saja. Ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi bumi ini bisa aja dia di tempat apapun aja dia bisa jadi melaksanakan sholat, tapi tempatnya pun harus bersih. Qala alaihi salatu wassalam at-tuhuru miftahus salah. At-tuhur bidhammi ta. Ta-nya itu tuhur. Kalau tahur, air yang buat wudu itu tahur. Al-ma' alladhi yutawadda'u bihi itu namanya tahur airnya. Tapi kalau at-tuhur yaitu taharah itu sendiri. Ya. At-tuhuru miftahu sholat, kuncinya sholat itu ya bersuci tadi. Apa yang dimaksudkan bersuci? Ya basuh muka, tangan, kepala, telinga, berkumur, istins, itu semua dikatakan bersuci, membersihkan kaki dan seterusnya. Wa fil hadith at-tuhuru syatrul iman, separuh dari iman itu sendiri adalah kebersihan tadi, bersuci tadi. Wa isbagul wudu. Jadi kalau kita berwudu dilebihkan. Jangan dipaskan kalau tangan sampai lebihkan. Disunahkan. Kenapa? Sebab nanti ini akan di hari kemudian berubah menjadi cahaya. Kenapa harus dilebihkan? Kalau dipaskan mungkin ada yang enggak sampai juga. Wudhunya atau taharahnya itu sendiri berarti tidak sempurna, tidak sah. Ya. Kalau muka itu, saya tidak membeda-bedakan hidung pesek atau hidung mancung. Tapi kalau hidungnya agak mancung, bersihkan di bawahnya. Ini, atau setengah mancung lah. Ya, jangan lupa yang di bawah hidung ini. Ini kebanyakan tidak kena. Yang pesek pun juga bisa-bisa enggak kena di sini. Ya. Jadi antum perhatikan di bawah hidung ini bersihkan. Kadang-kadang wudu enggak sampai ke situ, enggak sah jadi wudunya. Ya. Pas di bawah hidung ini kadang-kadang lewat. Ya, mau yang ada kumis atau enggak ada kumis ya, di bawah ini. Pas di bawah hidung. Nah, itu. Kadang-kadang wudu enggak kena di situ. Nah, ketika tidak kena, kemudian takhlilul asabi, ini daerah-daerah ini, kaki maupun tangan diperhatikan. Jangan wudunya cepat sekali, ya, ada titik-titik yang kena. Sudah kena pun ditambah. Cuma ini penting juga, jangan menambah-nambah karena was-was juga. Sudah ditambah, tambah lagi. Sudah rakaat kedua, dia masih nambah terus. Akhirnya terakhir dapat satu rakaat. Ya. Jadi kalau sampai masuk bab was-was di situ, ini tidak dibenarkan. Coba kita perhatikan. Wa isbaghul wudu wa min ghairi waswasatin. Jadi kalau dia dalam kondisi imam sudah mulai sholat, mungkin tidak perlu tiga. Sekali juga enggak ada masalah, yang penting pas. Ya, sebab kalau tiga terus tambah ya udah terlambat, bisa rokaatnya bisa habis.
min ghairi waswasatin wala israf. Tidak waswas tapi israf. Israf itu terlalu mubazir. Ya, mubazir. Kamar mandi satu kolam habis buat wudu. Apalagi dua-duanya bergabung, sudah waswas, sudah israf. Terus bagaimana menghadapi waswas? Lawan kalau waswas itu. Bagaimana mendidiknya? Pakai air satu gayung itu bisa cukup wudu. Latihan tuh ngelawan yang tadi. Dilatih. Ya, dia, tapi kalau dibuka pintu itu terus was-was, ini berbahaya. Jadi kalaupun dia mau menambah tanpa ada was-was dan tanpa memiliki muatan tabzir di situ, itu penting sekali. Fa innal waswasata fit taharati was-salati min amali syaitan. Jadi setan itu sangat tahu perilaku, karakter, dan kelemahan setiap orang itu tahu setan. Jadi orang ini was-was, terus dimainkan di pintu was-was. Terus dimainkan sampai dia. Ya. Belum nanti wudhunya, belum sholatnya. Jadi kita masih berbicara tentang bagaimana mendirikan menjaga sholat dan mendirikan sholat yang dimulai tadi dengan berwudu tadi. Itu dulu, kalau ininya tidak sempurna bagaimana akan sholat. Para salafus soleh sebelum sholat pun ketika wudu wajah sudah berubah. Ya, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali radhiyallahu anhu, pala khulafa rasyidin, ketika wudu itu sudah berubah. Apalagi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah datang waktu salat, fa innahu la ya'rifuna. Jadi Rasul sudah tidak mengenal lagi keluarganya dan lain sebagainya. Karena sudah akan melaksanakan mendirikan salat. Jadi ketika para salafus saleh ditanya, "Kok wajah kamu berubah?" Mereka mengatakan, "Apa kamu tidak tahu setelah ini kita akan menghadap dengan siapa?" Itu masih wudunya. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh ketika mereka mendirikan sholat. Banyak lagi contoh-contoh yang untuk kita saat ini, kapan kita mendapatkan orang-orang semacam itu?